Pemirsa, Direktur Eksekutif Energi Watch Mamit Setiawan menilai pembelian batu bara dengan harga pasar sangat efektif. Hal ini dikarenakan disparitas harga DMO cukup lebar ketimbang harga pasar, sehingga diharuskan menggunakan harga ekonomi. Meski demikian, Mamit meminta pemerintah harus memperbaiki sistem kontrak jangka panjang saat pembelian harga pasar untuk memastikan pengiriman dari batu bara. Ya, perihal rencana pembelian batu bara DMO oleh PLN sesuai dengan harga keekonomian, ya saya kira ini akan sangat efektif. Karena kenapa? Karena kan selama ini salah satu penyebab tidak terpenuhinya DMO adalah selisih harga yang cukup jauh antara harga keekonomian ataupun harga pasar jika dibandingkan dengan harga DMO. Sehingga banyak yang pemasok kepada PLN ini lebih suka untuk mereka melakukan ekspor karena disparitas harga.